Empat pelaku pencurian spesialis pecah kaca yang diringkus polisi datang ke Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor. Para pelaku mengakui sengaja melakukan aksi kejahatan di Kota Pekanbaru sebab belum pernah melakukan aksinya di Kota Pekanbaru. Pendalaman penyidikan dan pemeriksaan intensif terhadap dua dari empat pelaku pencurian spesialis pecah kaca, masing-masing berinisial BA 30 tahun dan AK 24 tahun. Keduanya warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKI, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini masih terus dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru. Terungkapnya aksi kejahatan kedua tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dari laporan salah seorang korban dan analisis rekaman kamera pengawas atau CCTV terkait aksi pecah kaca di beberapa lokasi di Pekanbaru yang viral di media sosial. Direktur Ditreskrimum Polda Riau Kombes Pol Asep Darmawan mengatakan, keempat pelaku datang ke Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor. Para pelaku mengaku sengaja melakukan aksi kejahatan di Pekanbaru sebab mereka belum pernah melakukan aksinya di Pekanbaru. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka juga merupakan DPO ya, di Polres OKI, sehingga mereka melakukan di luar wilayah mereka. Kemudian mereka juga mengetahui bahwa di wilayah Pekanbaru merupakan areal ataupun daerah yang mungkin mereka belum pernah melakukan penindakan di sana, sehingga mereka melakukan upaya di sini. Mereka naik sepeda motor dari Sumsel ke sini. Jadi sepeda motornya dibawa dari Sumsel. Dan mereka sekusnya berada di Garuda Sumsel. Jadi selama di sini mereka sekusnya ada di Garuda Sakti. Ada rumah, mereka di situ. Kemudian kalau mereka sudah berhasil, mereka melakukan tindakan itu, kemudian hasilnya belum sesuai dengan target, pada hari yang sama mereka tetap jalan. Melakukan pencarian lagi, menggambar lagi. Kalau hasilnya sudah memang menurut mereka cukup, mereka selesai. Kalau mereka mendapatkan hasil yang besar, kemungkinan dalam waktu yang lama mereka tidak kembali lagi di sini. Karena mereka melakukan aksi di sini belum mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga mereka kembali lagi. Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan tersangka dalam beberapa kali aksi kejahatan 3C yang terjadi di Pekanbaru. Ahad Lela Isnin melaporkan.